namanya komisi judisial itu kan memang ada pemantauan yang sifatnya hadir di persidangan gitu ya. Dan di situ memang kita menunjukkan atribut, tadi Pak Mul menunjukkan ada kamera, ada personil gitu. Tapi juga ada pemantauan yang sifatnya investigatif, yang disebut dengan surveillance ya. Itu ya kita menggali keterangan, informasi dari masyarakat gitu ya. Sehingga kita juga berharap dari beberapa tampak apabila misalnya mendapatkan informasi, mendapatkan keterangan begitu ya yang apa, berkaitan dengan kehormatan hakim dan kemudian hakim, itu juga segera bisa meluruskannya kepada komisi judisial.